Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Sekitar 2 minggu yang lalu tuh saya menerima email dari bagian promosi PT Niaga Mas Lestari Gemilang. Dia menanyakan saya apakah bersedia untuk ikutan lomba review sebuah mesin gerinda. Dia akan mengirimkan unitnya gratis tanpa harus bayar. Kemudian saya jawab ya, kenapa enggak. Kemudian ini dia, semingguan yang lalu datang unitnya, baru saya buka hari ini. Ini mereknya Dolis, mesin gerinda tipe BA7304 inci. Menurut spesifikasinya, dia itu 220 volt, 50 hertz. Beratnya 1,5 kg nanti katanya. Kemudian 720 watt, 12.000 rpm atau revolution per menit. Mari kita buka, apa sih? Oh iya, dia juga kirim kaos buat saya. Terima kasih. Seperti mesin-mesin yang lain, dia dilengkapi oleh petunjuk penggunaan. Silakan dibaca kalau sempat. Terutama ini nih, yang ada lambang-lambang gini untuk keselamatan Anda sendiri. Ini ada guard, pelindung disknya. Kemudian pembuka dan pengencang disk, ada kabelnya dan unitnya sendiri. Kemudian ada kartu garansinya. Ini unitnya enak sih di tangan. Ini casting aluminiumnya lumayan rapi, bautnya baja, kuncinya standar kan. Masuk nggak ya? Ya, oke. Dus dengan isi sama, tipe BA7304 ini. Sebelum diapa-apain, mari kita cek dulu berputar atau enggak. Kita lepas dulu, jangan sampai setelah saya utak-atik nanti nggak muter lagi. Oke, muter. Cuman sayang nggak dilengkapi dengan handle di sini. Padahal ini adalah fitur safety. Jadi tanpa handle. Walaupun lubangnya sudah disediakan ini, kiri dan kanan. Saklarnya di belakang. Kabelnya cukup tebal. Ukuran kabelnya 2 x 0,75 mm persegi. Selokannya gaya Eropa, gaya Indonesia. Tidak ada kabel ground. Kenapa tidak ada kabel ground? Nggak ada titik ground di sini nih. Seperti apa ya contohnya? Ini colokan table saw saya, dia ada kabel groundnya. Ada titik pin untuk groundnya nih. Kenapa? Karena bodinya metal punya saya itu. Kemudian dia tidak ada ball insulated mesin table saw saya. Jadi ini isinya 3 nih. Satu kabel ground dan 2 kabel strum sama netralnya. Kenapa ini tidak memakai groundnya? Karena di sini ada lambang 2 kotak nih. Ini lambang double insulation, artinya tidak ada bagian listrik yang berhubungan langsung dengan body. Di sini ada pun di sini metal, ini mechanical hubungannya. Dan dilengkapi fitur ini, ada filter. Kayaknya kalau debu gerindaan ke sini masuk juga nih. Tapi cukup membantu untuk menyaring debu yang masuk ke sini, bukan debu, debris, apa kotoran. Kalau debu kan halus, sini juga bisa, masih bisa masuk. Tapi ya itulah, ini fiturnya. Dan punya potensi mampet kalau jarang dibersihin, jadi yakinkan ini nanti dibersihin. Membantu tapi ekstra pekerjaan nanti membersihkan, dia di kiri kanannya. Ini lubang atau saluran masuk untuk udara pendingin yang diputarkan oleh kipas di dalamnya. Dilengkapi oleh karet fleksibel, ini tidak merusak kabel. Kabelnya berapa meter ini? 2 meter? Ya, sekitar 2 meter kabelnya. Memasang dan membuka wheelnya relatif mudah, seperti pada umumnya gerinda yang lain. Tekan ini, dia akan kunci. Lepas muter. Dan cukup bagus, dia si tombol ininya dilindungi oleh castingan aluminium di sini.
sehingga tidak bisa, bukan tidak bisa, memperkecil kemungkinan si tombolnya rusak. Secara dimensi, ini bodinya pas buat saya sih. Nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Mungkin ukuran tangan kita orang Indonesia mirip-mirip lah. Dan ini enak di genggaman. Bukannya karena saya dikirimin ini gratis, tapi karena memang enak. Seperti gerinda pada umumnya, dia dilengkapi oleh retaining nut atau mur untuk mengencangkan si wheel atau si piringan untuk motong atau gerindanya. Ininya ring bawahnya tidak bisa bolak-balik, dia hanya satu sisi. Kemudian dia bisa bolak-balik untuk mengakomodir ke cutting wheel atau mata gerinda. Ukurnya 10 mili kayaknya nih. Pertama ini cutting wheel. Saya coba. Ya, pas yang 4 inci. Kemudian masangnya di satu sisi sebelah sini. Flat. Kepres dengan baik. Kemudian untuk gerinda di sisi sebaliknya. Ini yang dibolak-balik ternyata. Press bagus. Gimana juga ya. Kemudian saya punya flat disc. Juga cocok dia seperti mata gerinda. Cocok. Dan ini juga smooth ini. Enak. Kemudian saya punya adapter untuk ramplas. Sepertinya juga cocok. Sekarang mari kita lihat isinya. Apa? Apakah ada ular? Apakah ada semut? Apakah ada emas? Yang jelas ada tembaga di dalamnya. Jadi ini bagian dalamnya, ini adalah karbon brass. Ini cukup bagus, dia ditekan oleh sebuah spring pegas daun. Ini sangat mudah kalau kita mau ganti karbon brass, tinggal buka covernya. Ini ada pegas daun, tinggal diangkat nih. Angkat, taruh di sebelahnya. Angkat, taruh di sebelahnya. Angkat nih, ini karbon brassnya. Seperti ini. Nah, ini dia angkernya atau jangkarnya atau armaturnya. Ini komutatornya cukup bagus, dia dari tembaga solid kayaknya. Kemudian kawatnya lumayan tebal, ujungnya di resin. Ini kipas pendinginnya dari bahan plastik. Ini yang menarik nih, ini bearingnya ditutup oleh karet. Smooth banget. Ini dalemannya. Kemudian casingnya. Ini statornya, litan statornya di dalam. Ribet kalau mau buka, udah biarin aja. Yang jelas tembaganya gede banget. Mudah-mudahan tembaga murni, tembaga bagus. Kemudian shell-nya atau bodinya kayaknya terbuat dari plastik campuran, mungkin campuran serat kaca kali. Coba uji. Oh iya. Mari kita coba bakar, apakah meleleh atau tidak. Mana yang dibakar ini nih? Nah. Dia tidak meleleh, langsung angus dia. Gak ada info, gak ada stem apa gitu di sini. Mungkin fiberglass reinforced plastik. Sejenis itulah, gak tahu. Terus gak ada
karet damping tuh di sini. Ini aja. Nggak ada marking apapun. Nggak ada info plastiknya bahannya apa gitu. Tapi ini cukup keras, keras plastiknya. Kalau nimpuk kena kaki sakit juga kakinya. Kemudian ini porsi, kenapa dibilang angle grinder? Karena ini angle membentuk sudut 90 derajat. Ini gearnya, ini rumah gearnya. Udah banyak gris yang cukup banyak, tak entah apa jenis apa guys ini. Konon spare partnya itu dibikin sama Dolly sendiri, tidak nyontek tipe dan merek apapun katanya, kata marketingnya. Katanya sih 80% spare part dibikin dia dan 20% engineeringnya dari Dolly-nya sendiri, para engineer-nya Dolly. Kemudian ini toggle switch. Toggle switch-nya 6 ampere ratingnya, 250 volt. Kabelnya seperti dibilang tadi 0,75 mm persegi. Ini adalah besi 8 mm. Sekarang kita coba pakai cutting wheel. Cukup enak. Sekarang kita ganti pakai mata gerinda dan kita coba gerinda ujung. Hasilnya juga bagus. Coba pakai mata gerinda. Oke, mari kita review. Jadi secara umum kualitas pembuatan atau build quality ini menurut saya cukup bagus, enak digenggam, molding dari casing juga rapi, nggak ada berkas-berkas cetakan di sini, sangat rapi, dirapikan, ada potongannya juga, colokannya tanpa ground karena dia double insulated, kabelnya bagus, tidak terlalu lembut dan tidak terlalu kasar. Ya, 0,75 mm persegi. Kualitas dari castingan aluminium juga menurut saya cukup bagus, rapi. Entah kekuatannya nggak tahu, bisa dilihat seiring berjalannya waktu. Baut-bautnya, skrup-skrupnya juga kayaknya berkualitas, tidak rusak dengan obeng tadi saya coba. Kemudian dilengkapi oleh guard yang cukup kokoh. Nggak bakal jatuh pun nggak bakal penyok kalau nggak dijatuhin. Kemudian udah ada tersedia lubang untuk handle, cuman nggak pada unitnya, pada kemasannya tidak dilengkapi dengan handle. Dia punya fitur yang tidak dimiliki oleh grinder lain yang pernah saya punya. Ini ada filter, dust filter, bukan dust debris kali ya, karena cukup jarang-jarang ini. Cuman ada ekstra pekerjaan, kita harus sering membersihkan. Kalau enggak motor bisa kepanasan karena aliran udaranya terhambat. Di sini di bodinya juga tertulis sih ada peringatan. Kebaca enggak ya? Intinya ini harus sering dibersihin agar awet. Tadi udah saya coba menggerinda besi 8 mm dengan menggunakan cutting wheel untuk memotong, kemudian saya mencoba untuk gerinda. Terus terang secara teknis oke banget, tidak ada penurunan tenaga. RPM stabil, karena entah mungkin besinya terlalu kecil atau gimana, atau memang powernya bagus. Saya nggak punya besi besar untuk mencoba, hanya besi kecil. Saya gunakan cutting wheel 4 inci dan gerinda 4 inci. Hasilnya memuaskan, bagus. Menurut informasi dari distributornya, konon kisaran harganya 270-an sekian, mungkin antara 200-300 lah mungkin. Untuk unit yang 720 watt, saya rasa harganya kompetitif, kualitasnya cukup bagus,
bukan mentang-mentang karena saya dikasih ini untuk di review, tapi ini karena murni saya coba pakai. Mengenai keawetan saya belum tahu karena belum memiliki lama, baru seminggu dan dicoba juga baru tarisan, barusan tadi aja. Jadi jangan tanya keawetan karena saya keawetannya belum tahu. Jadi secara keseluruhan untuk harga yang ditawarkan sekitar 200-300 ribu, menurut saya ini worth the money, kompetitif lah, bagus untuk harga segitu. Menurut informasi dari lembaran brosur ini dan informasi dari PT Niaga Mas Lestari Gemilang sebagai entah distributor atau manufaktur, saya nggak tahu, cuman dia merek dagangnya Dolis. Konon ini dibuat di Cina dengan engineering tim Dolis sendiri katanya. Kemudian dia juga memproduksi spare part, jadi nggak ada kompetitif, nggak ada spare part akal-akalan dari merek lain. Katanya sih dia memproduksi spare partnya sendiri. Kemudian menurut informasi pada brosur ini juga, dia menawarkan ada beberapa service center, ada di beberapa kota, di Jakarta, di Bandung, Surabaya, Semarang, Banjarmasin, Palembang, Medan, Lampung, Denpasar, Makassar, Balikpapan, dan Pontianak. Untuk melihat informasi langsung bisa klik di dolis-pt.com. dolis-pt.com. Demikian, semoga membantu. Kalaupun tidak membantu ya anggap saja hiburan. Kalau tidak menghibur ya mohon maaf sudah menghabiskan kuota Anda jika Anda streaming video ini di YouTube melalui mobile data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.